Dijangkakan trafik penumpang udara juga meningkat ketika ini. Ashraf Zuhairi teruskan laporan dari KLIA. Anda, hari ini dijangka sebanyak kira-kira 1,033 penerbangan yang akan dilakukan di KLIA. Dan melihat kepada keadaan ini, pihak di sini juga memastikan perjalanan di sini lancar untuk daftar masuk dan sebagainya. Dan juga walaupun terdapat pertambahan sedikit sebanyak, tapi pihak di sini berjaya untuk mengawal keadaan semasa di sini. Okey, kita nak bersama dengan salah seorang penumpang yang bakal menggunakan pengangkutan udara untuk hari ini. Siapa nama bang? Nama saya Amran. Amran bin Amin. Saya berasal dari Kuching. Berasal daripada Kuching. Jadi sekarang ni flight pukul berapa untuk hari ni nak ke Kuching? Pukul 3 petang. Saya dijangka sampai sana dah pukul 5.30 macam tu lah. Memang setiap tahun lah balik Kuching? Tidak. Kita kena bergilir. Saya sekarang ni dah ada rumah tangga sendiri. Kita bergilir lah tahun ni dekat Kuching. Tahun depan nanti dekat Melaka pula. Jadi tahun ni adalah turn balik ke Kuching. Ini adalah perancangan last minute ke ataupun memang dah plan daripada awal ke untuk balik flight ke Kuching ni? Tidak. Memang dah rancang dari awal Ramadan lagi. Mungkin akak pula boleh kongsikan macam mana perancangan tiap-tiap tahun? First memang rancang balik ke dia, tapi waktu tu dia tak dapat cuti apa semua. Memang kat Melaka je. Ni baru kira dalam perkahwinan ni baru first time nak berai kat sana ni. Allah. Jadi sama-sama kita doakan semoga selamat sampailah pasangan ini ke Kuching. InsyaAllah. Akak nama apa tadi? Nazura. Nazura. Abang tadi? Amran. Okey bang. Elok-elok bang. Selamat Hari Raya bang. Alright. Okey, itu antara reaksi dan juga perkongsian yang saya dapat kongsikan bersama dengan anda secara live daripada lapangan lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur di KLIA ini. Banyak lagi perkongsian yang akan kami kongsikan bersama dengan anda di berita RTM untuk keadaan trafik dan juga keadaan semasa di beberapa buah tempat. Terus dekat setia bersama dengan kami di berita RTM dan juga TV1. Kembali bersama rakan-rakan sugas di Agak Sepuri.